Umroh lagi lebih banyak, tapi yang mengajak amar ma'ruf nahi munkar FPI. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Buat banser ya, buat mereka. Buat banser. Ya. Ayo dituang ya, ketemu sama FPI. Polisi mikir. Aku butuh FPI lagi nih. Gak butuh dia nih. Mereka sudah menggunakan provokatif-provokatif negara. Jangan kentongkat. Sama kluster. Rantai tak putus. Ini gak mempan ini. Polisi mikir. Arungkan banser sama FPI. Dia baru paham yang kita. Kalau jenderalmu saja diingat, kalau zamannya PKMU tidak bisa. Kiai kami, guru kami, Pak. Ini hak kita hak, punya hak suara, Pak. Pasti tidak bela ini, Pak. Mereka yang salah jadi ini. Adikku jenderalku. Orangku jenderal. Bangsa di sini butuh FPI yang ada di sana. Lepang ini lanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa ala habaib al-fadhil al-ulama al-ajla. Pada kesempatan singkat ini ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Bukan karena engkau bolak-balik ke Makkah, bukan karena engkau bangun masjid yang banyak, bukan karena engkau bangun malam, itu semua baik. Tapi kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ngajak puasa banyak, ngajak puasa Senin Kamis, ngajak umroh lagi lebih banyak. Tapi yang mengajak amar ma'ruf nahi munkar FPI, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka ketika engkau ikut dalam kelompok ini, kau sedang menjadi salah satu dari umat yang terbaik. Yang kedua, bahwa di dalam perbuatan amar ma'ruf nahi munkar tidak bisa sendiri. Satu batang lidi tidak bisa buat apa-apa, tapi ketika batang-batang ini disatukan, diikat, maka dia akan bisa banyak berbuat. Alaikum bil jamaah, maka hendaklah engkau berjamaah. Iyakum wal fukur, jangan sampai berpecah belah. Ingat, tetap berjamaah. Ingat, serigala, harimau, macan, singa hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka tetap berjamaah. Berjamaah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Berjamaah dalam sholat, penting. Selesai salam, bubar. Berjamaah dalam iktikaf, penting. Terbit matahari, selesai. Tapi berjamaah dalam amar ma'ruf nahi munkar, hanya kematian yang memisahkan kita. Allahu Akbar. Yang ketiga, ingat, dalam perjalanan ini ada sahabat yang memang sudah ikut bersama kita, dan ada musuh. Jelas, ini kawan, itu musuh. Tapi ingat, ada dia menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, musuh dalam selimut, sampai satu surat untuk dia. Siapa dia? Innal munafiqin fid darkil asfali minannar. Kenali sifatnya, pahami dia dengan baik, kalau bisa ajak dia. Tapi kalau tidak, innahu la yadri annahu la yadri, fatruku, tinggalkan dia, karena dia hanya akan merusak kita dari dalam. Yang keempat, bahwa ini adalah amal. Beramal, berzikir, bertasbih, orang tidak marah. Tapi ketika kau lakukan amal ini, orang akan marah. Tidak ada yang marah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Abu Lahab tidak marah kepada dia. Tapi kalau sudah dilarang kepentingan mereka, ingat, ketika itulah mereka mulai marah karena kepentingan terganggu. Maka mereka akan mengamuk. Mereka ajak, kau tidak mau. Mereka tawarkan materi, kau tolak. Nyawamu akan mereka hilangkan. Itu sunnah, itu sunanul anbiya, sunanul rusul, dialami oleh Ibrahim alaihissalam, dialami oleh Musa alaihissalam, dialami oleh Isa alaihissalam, dialami oleh Sayyidina Maulana wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dialami oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, jangan kau takut. Innala mudrakun. Apa kata Bani Israel? Innala mudrakun. Kita akan tertangkap di depan laut merah, di belakang ada musuh. Apa kata Musa?
kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iyya rabbi, saya ini bersamaku ada Allah. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Aku takut ya Rasulullah, andai mereka salah satu dari kafir Quraisy melihat ke bawah, mereka akan melihat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tahzan, jangan takut, jangan cemas, jangan takut. Innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Mengapa beda jawaban Nabi Muhammad dengan jawaban Musa alaihi salam? Nabi berkata, innallaha ma'ana, innallaha ma'ana. Karena Abu Bakar tidak menakut-nakuti, dia ketakutan. Orang yang ketakutan harus kita rangkul, innallaha ma'ana. Tapi kalau ada dia yang menakut-nakuti, nanti kita tertangkap, nanti kau ditangkap. Kalla, tidak. Innama iya rabbi, saya hadir bersamaku ada Allah. Sedangkan bersama engkau hanya ada setan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Mohon maaf segala kekhilafan. Al-Fatir, Abu Samad, hamba Allah yang mulia. Terima kasih kepada para habaib. Terima kasih kepada para alim ulama. Terus berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Kasih jalan, siapa bersama kasih jalan. Ini mana?